bawa. Di blender. Tunggu sampai empuk.
pakaiin aja lah. Cuci dulu. Buruan, ini jadinya bakso. Potes aja sih dalamnya kalau mau diisi. Aduh, ini kurang sagu, sagunya habis. Pengambang, diamin sebentar, baru diangkat matang deh jadi bakso. Bakso apa tahu? Ini kuah baksonya udah matang. Cabai rawit deh, jadinya bakso matik, bakso maton, kurang kiri kurang satu. Nah, baksonya lucu. Yang penting judulnya bakso tuh urat melulu baksonya. Maklum, gilingnya manual, cincang pakai golong. Nah, kayak gitu cara bikin baksonya matangnya. Cobain lah. Enak. Baik amat bentuknya kayak gak karu-karuan, yang penting enak. Ada ngambang, diam dulu. Biar dalamnya mateng. Yah, baksonya halus sih, dicincang pakai tangan, bukan digiling, jadi kayak bakso urat. Keren, sudah mendidih kuah baksonya, matang deh, udah kasih Royco garam, tinggal nunggu baksonya. Mudah-mudahan dalamnya udah matang ya, kita angkat deh yang udah pada ngambang. Jangan lihat bentuknya, jangan lihat casingnya, casing tentu sesuai sama isinya. Casing bagus, isinya belum tentu bagus. Ini casingnya geradakan, tapi rasanya, isinya yang penting. Cuma ngandelin casing bagus, kalau isinya busuk nggak ada artinya. Gede amat ini. Wah, ini mah isinya daging lu, berasa banget ini mah uratnya. Beuh. Dah, dulu lah masuk. Adonannya kurang sagu. Jadi dia masuk. Pakai kuah.
giling halus, 4 gilingan bakso ya begini. Cincang alami, kayak bakso urang. Sama-sama.